Baginda Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi psikologis seseorang yang bertanya kepada Nabi. Ketika orang yang bertanya ini memiliki karakter temperamental, suka marah, sedikit-sedikit marah, maka nasihatnya disesuaikan dengan kondisi orang yang bertanya. La tahutob, diulang-ulangi la tahutob. Ketika minta nasihat lagi, mungkin ada nasihat yang lain, la tahutob. Di saat yang lain ada orang yang berbeda bertanya kepada Nabi tentang bagaimana beramal baik, beramal soleh, disuruh berbakti kepada orang tuanya. Tentu kondisi psikologi orang berbeda-beda. Itulah salah satu hal yang Allah berikan secara istimewa kepada baginda Nabi Muhammad SAW.